Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ba kita lanjut pembahasan sunnah dan bid'ah dan ini pembahasan terakhir dari kitab Khudh 'Aqidatak dan insyaallah kita menyelesaikan kitab ini sekarang ya, pada hari ini Alhamdulillah ini live di Facebook bukan lagi error hmm. YouTube bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Pertanyaan pertama dari bagian sunnah dan bid'ah Apakah dalam agama itu ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah? Apakah dalam agama Islam ini ada namanya bid'ah hasanah? Dalam agama loh ya. Kita berarti nggak mengingkari bahwasanya dari segi bahasa, ya boleh jadi ada disebut bid'ah hasanah. Kalau dari segi bahasa ya. Kalau wajah antum tampan, wajah antum itu kebid'ahan dari segi bahasa dan karena tampan hasanah dari segi bahasa lo ya begitu Pak Abu Rahmat tapi kalau hakikatnya misalnya Pak Abu Rahmat wajahnya bid'ah hasanah atau bid'ah say <tuh> saya sayyah <tuh> ya gitu lah <tuh> <tuh> Sekali lagi ini bid'ah hasanah atau afan bid'ah dalam pengertian syar'i ya. Karena sebagian orang tidak mampu untuk membedakan bid'ah dari segi bahasa, maksud bahasa, hakikat lughawiyahnya dengan bid'ah dari segi hakikat syar'iyahnya. Maka apakah ada itu? Jawabannya dalam agama Islam tidak ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Ya, dalam agama Islam. Adapun dalam agama dalam Islam bidah semua isinya gitulah. Tapi dalam agama Islam tidak ada tidak tidak diperbolehkan adanya bidah hasanah. Tidak ada itu. Allah taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radhitu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmat dariku untuk kalian. dan telah kuridai Islam sebagai agama bagi kalian. Dan Nabi SAW bersabda ini jelas. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini jelas banget. Jadi setiap bid'ah adalah dalalah. Maka bagaimana mungkin ada ketika disebut wa kullu bid'atin dalalah ada bid'ah hasanah. Ada bid'atin ah dalalatun hasanatun. bid'atun tun hasanah. Bagaimana? Rasulullah SAW menggeneralisir semua bid'ah ah dolalah. Tapi kemudian ada yang mentaksim bid'ah ah hasanah dari segi syar'i bid'ah ah hasanah ada. Tapi kalau misal begitu berarti, karena semua itu semua bid'ah ah adalah dolalah dan sebagian dari bid'ah ah yang dolalah itu adalah hasanah, maka ada bid'ah ah dolalah sayyiah, ada bid'ah ah dolalah hasanah. Artinya bid'ah dolalah sayyiah ini jelas Bid'ah dolalah bid'ah yang sesat dan buruk Tapi ada kemudian bid'ah yang sesat tapi bagus Itu gimana? Ada nggak daya yang mengajak Yuk kita sesat sama-sama yang penting baik Yuk kita baik sama-sama walaupun sesat Itu gimana? Ya kan jadi hancur agama kalau bisa begitu kan Oke yang sahih dolalah Sementara ahlus sunnah, ya, menurut ahlu sunnah, akan mentaslim dan menerima hadis ini dengan apa adanya, gitu loh. Makanya kadang kita heran kenapa sih, kok udah Nabi SAW katakan seperti masih aja taksis di istisna, setiap bid'ah itu sesat kecuali yang tidak. Kan ini kan umat berkebutuhan nggak Kalau memang ada bid'ah hasanah, umat berkebutuhan nggak untuk mengetahuinya. Harus, iya, karena penting juga, gitu loh. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan bahwasanya ada bid'ah yang hasanah dari segi syariat. Gitu loh. Adapun yang diperbuat oleh Umar yang dikatakan oleh Umar bin Khattab setelah meninggal Nabi SAW, nikmat bid'ah ini adalah dari segi bahasa mana dari segi bahasa. Iya, tarawih itu ibadah. Tapi maksudnya Umar di sini adalah maksud dari bahasa pembahasan. Ya. Yeah. Maka ketika Anda katakan bahwasanya inovasi Redmi terbaru ini adalah bid'ah, ada benarnya nggak? Ada dari segi bahasa, ada dari segi bahasa, tapi nggak masuk ke dalam ranah agama. Tapi walaupun misalnya suatu ritual agama, misalnya kita katakan bid'ah dari segi bahasa, ya. contoh apa? Contoh misalnya pembangunan masjid pembangunan masjid di komplek ini. Enggak ada tadi enggak ada masjid. Keberadaan masjid baru ini menjadi bid'ah bukan secara bahasa. Bid'ah karena baru sebelumnya enggak ada. Maka ini bid'ah. Dari segi bahasa, pembangunan masjid itu ibadah bukan ibadah. Tapi yang saya maksud dengan adanya masjid baru di sini adalah bid'ah dari segi bahasa. Karena sebelumnya tidak ada, itu bahasa saja. Tapi pembangunannya maksudnya membuat masjid adalah kekebedaan kebidahan enggak ini mustahab dan tidak boleh disebut dengan kebidahan. Ya gitu. Ada enggak sunnah yang bid'ah? <laughs> ada enggak sunnah yang bid'ah? Gimana? Kan tuh, kan? Seandainya ada bid'ah hasanah, maka tentu harusnya di sunnah dong dia. Ya? Karena kan sunnah itu semuanya hasanah. Dan segala kebaikan beragama itu ada pada sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. gitu jadi bertentangan nggak bisa dikatakan bidah hasanah bidah bidah sunnah bidah bid ah gitu. nggak ada pertanyaan kedua apa yang dimaksud dengan bidah dalam urusan agama apa yang dimaksud dengan bidah dalam urusan agama maka jawabannya bidah dalam urusan agama adalah penambahan atau pengurangan dalam di dalam agama di dalam agama penambahan atau pengurangan di dalam agama jadi bila bima dia berupa ziyadah penambahan idofiya atau pengurangan di dalam beragama Allah Ta'ala berfirman menolak orang-orang musyrik dan bidah mereka am lahum syuraka lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fa huwa rad." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru lamurusan kami yaitu urusan agama, sesuatu yang bukan bagian darinya maka dia tertolak. <tuh> Salat subuh tiga rakaat. baik dapat pahala lebih karena lebih berat lebih banyak daripada dua rakaat. Ibrahnya sekarang bukan di lebih banyaknya atau gimana? Ibrahnya adalah apakah itu sesuai dengan ketentuan syariat atau enggak? Ternyata bid'ah, ya kan? Ternyata itu bid'ah, enggak benar. Karena itu ihdatsul um'amr. amr fid ditolak. Atau dikurang. Salat subuh satu rakaat. Kalau nah, dua rakaat tak ta, apa kosar, boleh kalau dalam konteks tertentu. Tiga rakaat deh pak. Salat zuhur tiga rakaat. Ah, gimana tuh? Salat witir setengah rakaat. Dikurangin. Yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini termasuk bid'ah itu beda dalam beragama makanya hal-hal seperti ini sebenarnya kurang setuju loh apa timer itu sebenarnya kurang setuju sebenarnya ya mau di sini kayak nggak dimanapun tapi tapi susah memang. emang ini kondisional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang gitu loh iya ya ya kita susah kalau udah udah kayak gini kalau udah kena gini susah mencopotnya susah nih karena orang udah oh ini lebih enak ini lebih tertib sebenarnya gini loh eh penjadwalan gak masalah ke penjadwalan ikut dengan pemerintahan gak masalah kalau ini gak masalah penjadwalan beda dengan hilal ramadan ya kalau misalnya untuk ini kita cukup mendapatkan kabar dan prediksi saja dari para ahli ilmu dalam masalah ini baik karena nggak semua orang diwajibkan untuk melihat bukan melihat bukan menghilal apa namanya untuk waktu sholat matahari nggak wajib untuk melihat matahari cukup dengar kabar yang dari orang yang terpercaya silahkan. Taip, uh, tapi kalau untuk masalah-masalah berikutnya seperti komat ya sekarang ini komat yang mensyariatkannya adalah timer ya mengatur komat timer ya pada asalnya siapa yang menyuruh komat siapa patukannya tuh siapa barometer imam ini ketidaktahuan banyak orang termasuk di sini juga sebenarnya imamnya ada nih imamnya masih belum nyuruh belum nyuruh untuk komat tapi DKM yang bertindak kemudian ayo, ayo. atau gitu ya Hah? kalau timer udah bunyi atau yang nggak ada timer dulu zaman zaman belum ada timer <tuh> 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 gitu kenapa nggak guguk gug gitu loh <tuh> dulu, yang yang Maka, yang... Nah kalau imamnya nggak masalah karena karena emang seperti bahkan kalau misalnya kalian belum melihat imam sebentar dokomat jangan berdiri

di mana emang enggak enggak ada masjid di mana gitu masjid masjid lain di mana kan dulu di mana ah oh, enggak, enggak juga ah, ada tempat lain iya ada namanya da, da, kalau mungkin dulu ada di masjid namanya Torikul Huda oh, sekarang ada mungkin ada Torikul Hadi atau Torikul yang lain gitu tempat lain Torikul Hidayah misalnya ya? ada Iya makanya hal seperti ini sebaiknya kembalikan ke syariat Allah Subhanahu Wa Taala perlu ada imamnya imamnya menjadi barometernya gitu loh mungkin kalau imam terlalu lama atau berudur ganti sama yang lain baru komat begitu tapi memang karena kehidupan manusia zaman sekarang ini perlu kerja dan ini dan itu akhirnya ditanzim seperti ini ya ditanzim oke kalau zuhur mungkin nggak apa-apa lah zuhur asar gitu kan ya tapi coba apa semua sholat bahkan di hari libur seperti itu itu ya selalu gitu jadinya. Jadinya apa syariat yang seperti ini tenggelam dan orang-orang makin nggak tahu tentang syariat seperti ini. Bahwa saya barometer itu di imam kalau sholat DKM tuh ngurus apa DKM? Ngurus hal-hal yang berkaitan dengan inventaris masjid, kemakmuran dewan kemakmuran masjid, bukan dewan syariat masjid, ya kan? Yang mensyariatkan Allah dan Rasulnya. Ahlul ilm yang berfatwa ketika itu Ah, itu pasang AC DKM, pasang kaca, pembersihan ini, pembersihan itu, gitu loh, speaker. Terus kemudian soft rapat atau renggang, siapa yang ngurus harusnya? Ahlul ilm, ahlul ilm dulu. Kalau imamnya bahlul kan nggak dia lah. Ahlul ilm, gitu loh. Melihat kondisi masjidnya, gitu loh. Oh, iya. Kalau masih kompleks seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah. Insya Allah. Insya Allah nggak ada masalah. Dikit jemaahnya, Kemudian dikiaskan dengan Masjidil Haram masih Masjidil Haram, Bro. Ribuan orang. Zi subuh aja satu sof aja walaupun regang itu belum cukup, belum belum penuh satu sof ini <laughs> subuh. Cuman empat orang, lima orang. Apa yang mau ditularkan? Virus aja nggak mau, virusnya nggak mau. Sedikit banget orangnya. nggak rame ya. Gitu. Pindah kemudian ke tempat yang lebih rame. Insya Allah dijaga semua Allah itu. Kadang malah alul ilm yang punya ilmunya kemudian ditolak. Dipindah ke pasar. Hmm. Dipindah ke pasar. <laughs> Jangan juga sih Pak. Jangan dipindah ke pasar. Dipindah ke Israel aja. type ya, bisa. Taip, lanjut Pak. Udah kita lanjut aja. Pertanyaan, pertanyaan ketiga. Apakah ada yang disebut sebagai sunnah hasanah dalam agama? Iya ada. Hal seperti itu ada. Bahkan sunnah Syiah juga ada. Tapi itu kembali ke permasalahan apa bahasa nanti. <tipuluh> nah, tapi di sunnah hasanah dalam agama ia ada dan semua sunnah dalam agama itu hasanah. Kalau kita kembalikan ke syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha <tipuluh> wa ajru man biha min an min Barang siapa melakukan sunnah yang baik, yaitu sunnah hasanah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan amal itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang ikut mengamalkannya itu. Hadis ini berkaitan ada khusus sebabnya masalah sedekah. Siapa yang ayo kata Rasulullah, siapa yang silakan siapa yang mau memulai sedekah? Akhirnya ada satu sahabat maju untuk mulai sedekah. Akhirnya yang lain ikutan. Sedekah itu ada syariatnya enggak? Ada syariatnya, berarti ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah hasanah. Rasulullah menyebutnya sunnah hasanah. Maka ketika satu orang mempopulerkan atau mengawali suatu sunnah diikuti yang malah lain yang lainnya maka dia mengadakan sunnah hasanah bukan berarti kemudian dalam Islam ada sunnah sayyiah sunnah sayyiah itu kembali ke masa bahasa kalau sunnah sayyiah ya yaitu maksiat yang dijadikan ikutan oleh orang-orang itu sunnah sayyiah pertanyaan keempat kapan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu jawabannya ketika mereka kembali melaksanakan kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Menyebarkan ajaran tauhid, Menghindari segala bentuk syirik dan menghadapi Musuh mereka dengan seluruh kekuatan Yang mereka miliki Sekarang kalau misalnya penguasa kita Hafizahumullah Mau menanggulangi Terorisme dan mencabutnya Dari akar akarnya misalnya Kita katakan Tidak akan mampu Penguasa negeri menghindari atau apa namanya mencegah terorisme kecuali kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah kembali kepada Tauhid dan Sunnah Nabi SAW ya, walaupun bilangnya kita akan mencabut dari sampai akar-akarnya akar dari terorisme itu bid'ah maka kalau kita nggak cabut bid'ah enggak bakal kita bukan ngedoain kejelekan buat penguasa tapi betapa banyaknya manusia itu menggaruk di tempat yang bukan tempat gatelnya. Antum gatelnya di kaki. Yang antum garuk malah pipi. Enggak kena. Enggak kena. Malah konyol jadinya. Nah kalau misalnya kita mau menanggulangi terorisme. Maka yang harus kita cabut adalah bid'ahnya. Bid'ah khawarij. Enggak bisa kita memerangi orangnya sementara kebid'ahnya masih menyebar. enggak? Ya Iya. karena namanya pemahaman itu menular. Orang itu nggak orang itu nggak menularkan dirinya, nggak menularkan misalnya dia peluk pohon, tiba-tiba pohon jadi orang, enggak kan? Enggak kan? Enggak. Iya. Oh, seorang teroris memeluk fulan, tiba-tiba sampai fulan jadi teroris, enggak? Tapi dari apa menularnya? Pemikiran, fikroh, bidahnya, gitu loh. Dan khawarij adalah firqah bid'ah yang terbesar di antara firqah bid'ah terbesar adalah khawarij zaman sekarang. Dan dari zaman dulu juga. Dari situ. Nah, maka siapakah pihak yang paling tangguh dalam memerangi terorisme sebenarnya, Ikhwan? Ahlu sunnah sebenarnya. Kemudian difitnah ahlu sunnah malah jadi pintu terorisme, gitu kan? Ajib, ajib. Tapi justru di situ kita membaca rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan dakwah ini lebih luas dengan cara seperti itu, cara yang paling ablog, yang paling bagus, iya, cara yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita menelusuri hikmah dari tuduhan ini, malah kita lihat nggak ada cara lain selain cara ini untuk merebakkan dakwah sunnah. Sekarang orang-orang sekuler, orang liberal, orang pemerintahan itu mereka mulai melihat ke dakwah salafi wahabi beneran gara-gara ini loh iya jadi jangan pernah putus asa akan kegelapan di waktu subuh karena bentar lagi terbit matahari jangan putus asa jangan panik juga wah kok semacam se -se sekali berusafiran saya dibuarkan. ya akhi, Nabi Muhammad SAW saja dibubarkannya bukan online offline Dibubarkan dilemparin batu di taif sampai berdarah darah kakinya ada yang jauh lebih parah daripada itu tapi lihat lihat setelah itu lihat taif muslim sekarang iya begitu itu pertolongan dari Allah subhanahu wa taala untuk kaum muslimin terutama ahlu sunnah jadi kita harus termasuk bil kita bila wasunatir rasuli gitu aja gitu aja tugas kita ya kawan nggak usah tugas kita macam macem deh untuk cari dunia sekadarnya aja. Tama kita bila wasunat ya. Intansurullah eh di sini ya yuhalladzina amanu intan surullah yansurkum. <kosong> Wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menunggukan kedudukanmu. Gitu ya. Gitu. Tolonglah agama Allah taala. الله تعالى يقول في وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أَمْنًا يعبدونني لا يشركون الله تلا kepada orang orang yang beriman diantara kalian dan من sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman setosa mereka tetap beribadah kepada aku dengan tiada mempersetukutukan sesuatu apapun denganku Taib terakhir insyaallah doa-doa mustajab bi'idnillahi ta'ala Nabi SAW bersabda Nah ini masya Allah, ini doa yang masya Allah ini. Doa yang luar biasa Ma asaba ahadan hammun wala hazan kalimat ini. Illa hammahu wa huznahu wa faraja. Tidaklah seseorang dilanda duka atau kesedihan. Lalu dia mengucapkan kalimat ini nanti. Kita pelajari. Melainkan Allah akan hilangkan duka cita dan kesedihannya. Dan digantikan dengan kebahagiaan. أما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وجلاء وجلأ. سبب كان وجلاء لأنه ما وجلاء حزني والذهاب همي Allahumma ya Allah, inni abduk sesungguhnya saya adalah hambamu. Wa abdik. Tak hamba anak laki-laki mu. Atau hamba laki-laki milikmu. Hamba, iya. Ini kalau terjemahan agak 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 susah ya. Wa amatik atau hamba. Enggak, anak hamba perempuanmu juga enggak bagus anak atau anak dari hamba perempuan yang engkau ciptakan gitu untuk menghindari ya, trinitas gitu loh kemudian katanya katanya, kata di sini kata Nabi Sosan nasiati biadik ubun ubun saya di tanganmu madin fiya hukmuk adul fiya qada'uk telah berlalu hukummu bagiku bagiku yaitu keputusanmu hukum takdir dan ketentuanmu itu adil bagiku Ya Ini kalau kita lagi sedih nih Ya Kalau kita lagi sedih Setiap detail kalimat ini Itu adalah obat untuk sedih kita ya Dari, inni Dari Allahumma saja Allahumma Dari Allahumma saja Itu sudah mengandungi syarat apa Ya Allah Wahai sesembahan saya Ya Begitu antum kehilangan uang satu juta sedih ketika antum bilang Allahumma itu eh saya nggak nyembah uang saya nyembah Allah langsung obatnya dari Allahumma saja ini abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiati biadik madin fiya hukmuk adlun fiya qadauk berarti takdir Allah Ta'ala sudah termaktub sudah termaktub ini semua sudah Allah Ta'ala tulis takdir dan semua yang ditakdirkan oleh Allah adil bagi saya. Itu sebenarnya udah obat. Karena apa? Kalimat-kalimat ini membenahi mindset kita bahwasanya Allah adalah tujuan kita. Bahwasanya takdir itu sudah tercatat. Bahwasanya semua itu adil sebenarnya. Kita itu dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kita itu hanya hamba Allah. Kalau kita tahu kita hamba budak, tahulah kita kalau misalnya kita tidak diat, kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Dan apa yang terjadi pada diri kita Dari musibah dan kesulitan dan kesedihan Itu yang ngatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala Namanya juga saya adalah budak hamba Maka kemudian setelah memuji Allah Dan merendahkan diri di hadapan Allah ta'ala minta As ismin Saya meminta kepada engkau Dengan bertawasul dengan segala nama-nama Yang engkau miliki ya Allah Baik nama tersebut yang telah engkau namakan dengannya min atau yang telah engkau ajarkan seorang dari makhlukmu dari para nabi atau anzal fi kitabik atau telah engkau turunkan di kitabmu atau fi atau hanya engkau saja yang mengetahuinya atau gimana telah engkau pilih di dalam ilmu gaib di sisimu enggak ini ini kalimat yang enggak istakhar tabihi fi ini kalimat terjemahannya kurang baik ya jadi maksudnya istasar tabi fi ghaibi itu nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu makhlukmu satu pun tidak ada yang mengetahui nama-nama engkau tersebut jadi Allah memiliki nama-nama yang sangat banyak kalau dalam Al-Quran Sunnah 99 nama tapi yang Allah Ta'ala miliki lebih dari itu sebenarnya di antara buktinya kalimat awistasar fi ghaibi atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu ya Allah di ilmu gaib yang kau miliki sementara makhluk tidak ada yang mengetahuinya itu jadi kita bisa bertawasul dengan nama-nama yang semua makhluk jahil akannya dengan kalimat ini apa yang diminta anta al qur'ana rabi'a qalbi agar engkau menjadikan Quran sebagai rabi' al-qalbi di sini terjemahan sumber sukacita bagiku. Yang maknanya di sini rabi' yaitu musim semi. Musim semi itu musim peralihan yang mana indah sekali dari segi apa kehangatannya, tapi nggak panas, anginnya tapi nggak terlalu dingin banget, gitu kan? Enak, Be beburungan gitu kan, terus Bukannya enak sekali. Itu sumber kebahagiaan gitu. Orang tuh enak di yang namanya spring, Rabi in. ya. Nah, agar Al-Quran ini menjadi semian hatiku, yaitu musim semi hatiku bersemi di hatiku ya kemudian wanur sadri dan cahaya untuk dadaku wajala ahuzni penghilang kesedihanku wadhab hammi dan pelenyap duka citaku siapa yang mengucapkan hal kalimat tersebut maka Allah Ta'ala akan apa akan hilangkan duka cita dan kesedihannya dan Allah akan digantikan astagfirullahaladzim dan akan Allah gantikan dengan kebahagiaan <tuh> <tuh> sebenarnya faraja itu bukan bahagia maknanya jalan keluar ya. kedua doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz ini masyhur kata Nabi SAW lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qatun illa istajaba Allah tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa, doa ini pada sesuatu kecuali pasti akan dikabul maka kalau bisa setiap antum berdoa baik sebelum sholat Uh, antara azan dan qomat atau doa mutlak atau doa lainnya, ucapkan selawat pujian bagi Allah dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Kemudian yang ketiga ketika Nabi SAW dilanda kesusahan maka beliau berdoa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif. wahai yang maha hidup wahai yang maha mengurusi makhluknya seluruhnya qayyum maha berdiri sendiri mengurusi seluruh makhluknya birahmatika Dengan rahmatmu, saya memohon bantuanmu beristighosa. Ini termasuk doa zikir pagi petang juga. Ya. Udah khatam langsung dibuang. Enggak, jangan gitu pak, jangan dulu. Ini ilmu pak, jangan dibuang. Ya, Alamin. kita telah menyelesaikan kajian, saya menyelesaikan, menghatamkan kitab khuz aqidatak dalam 20 pertemuan. 20 pas 20 pertemuan ini pertemuan ke-20 ya request dari Majelis Ta'lim Al Minhaj jazak jazahunallahu khaira semoga bermanfaat untuk para umat sekalian dan juga untuk kaum muslimin terutama diri kita apalagi diri anak pribadi wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh